Ndir. Syekh Abdul Razak ada. Ya, bagi tadi ada pindah kan, ada orang diri. Jadi kelaziman subuh kuliah dia. Sebelum subuh, kemudian lepas subuh buat kuliah sedemikian. Cuma selepas daripada krisis ni, tengok kehadiran tu agak berkurangan. Dan juga tokoh-tokoh ilmuan, ulama-ulama besar Syria ni banyak dah keluar daripada Damsyik, daripada Syria, berada di negara-negara yang lain. Sehinggalah Syekh Kurim Rajah yang sanad dia bersambung sampai Rasulullah seringkali ke Malaysia kan. Beliau berada di Qatar, di Doha, Qatar kan. Syekh Mustafa Bura, Dr. Mustafa Bura, ulama yang hebat sekali tuan-tuan, juga keluar daripada Dimash. Dan Syekh Ratib Nablusi, tuan-tuan pun pernah dengar kan, pernah juga ke Malaysia, berada di Turki. Dan mereka ni difahamkan kalau balik ke Syria bermakna penjara menunggu mereka, katanya begitu. Dan yang ada baki di Bumi Syam ni, kalangan ulama-ulama yang selepasnya lah masih lagi ada meneruskan pengajian, kuliah-kuliah, meneruskan mahad-mahad syar'i, masih banyak di Bumi Syam, alhamdulillah. Di antaranya satu mahad syar'i yang kita akan ziarah hari ini, sekiranya diizinkan ataupun besok lah di sini insyaAllah. Banyak mengeluarkan ilmuan-ilmuan Islam daripada bumi Syria. Dan betul lah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisyam, kalian kena berpaut, berpegang dengan bumi Syam ini kerana keberkatannya. Cuma selepas daripada krisis tu, keadaan yang begini dah tuan ya. Tapi alhamdulillah Jami' Umawi masih kekal. Besok ataupun lusa kita akan pergi Homs, lalu ke Hama. Kita akan tengok kesan-kesan semasa krisis, banyak bangunan-bangunan roboh dan sebagainya. Sedihlah kita tengok keadaan sedemikian kan. Baik, untuk makluman, ini adalah qul'ah dalam bahasa Arab ataupun Urdu. Dan situ adalah mahkamah tu. Itu mahkamah tu. Takut yang mahkamah. Meng. Sebelahnya. Kemudian, ini semua adalah bangunan-bangunan yang dibina kemudiannya. Dan kita akan pergi semua ke Jami' Umawi. Dan kalau gerai-gerai dibuka lah. Duit dah ada kat saya. Sebunyi. Lagi kita juga nak tolak, mungkin kita edarkan di apa, di hotel lah insyaAllah. Saya pilih hotel tu nak bagi dengan hat lain, hat tu agak okey sikit juga. Ni hat ni pada hotel lah, Pondok Habil Fidah. Tapi keadaan dia baru nak pulih pula kan. Dulu sekali kalau orang mai duduk situ lah dekat. Tapi Jami' Umawi dekat, nak pergi dekat. Tapi pun keadaan nampak orang sesuai lah, baru nak baik sekolah kan, nampak tak orang nak elok sesuai lah. Kita duduk pun aircon tak ada, tambahlah duduk macam ni kan. Dia sebab elektrik dicatukan, dia tak mampu nak supply ke hotel-hotel. Cuma dia orang syaratkan lampu dan sebagainya ada lah. Itu beberapa makluman semasa untuk acara pada pagi ini. Tadi kita balik terus ke hotel. Sarapan disediakan, pukul tuan-tuan boleh makan lah. InsyaAllah kita akan mula bergerak ziarah sekitar Dimash sekitar jam 8.45 pagi. Ok.
dalam tiga orang, dua jam lebih lagi. Dah lah kalau nak balik makan, rehat dan sebagainya. Itu saja untuk pagi ini. Ada sebarang soalan, nak tanya apa-apa.